sadar dan terbuka mata hati, mata rohani kita. Jangan sampai kita dengan yakin dan percaya diri mengangkat tangan kita kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan, bahkan bisa saja mungkin disertai dengan deraian air mata atau tangisan, mengungkapkan segala keluh kesah, menumpahkannya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau tahu, tidak mau peduli, seolah-olah cuek dengan doa-doa kita. Kenapa? Karena ketika kita di saat yang sama menaikkan doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan, ada niat-niat, ada rencana-rencana jahat yang sedang kita simpan di dalam hati kita. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita, khotbah berseri 10 penghalang doa yang harus kita ketahui. Saudara, di dalam video-video sebelumnya, saya telah membahas dengan lengkap 8 penghalang doa yang harus kita tahu, dan saya berharap Bapak, Ibu, Saudara boleh berkenan untuk menonton, menyimak, dan memperhatikan dengan seksama, sehingga masing-masing kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap. Dan semua penghalang doa itu saya ambil bersumber dari kitab suci Alkitab. Saudara-saudara, tetapi secara garis besar saya akan mengulang untuk merangsang Bapak Ibu Saudara tertarik mempelajari 8 penghalang doa yang sudah saya bahas. Yang pertama, dosa dan kejahatan. Kedua, doa yang salah atau salah berdoa. Ketiga, kesombongan. Keempat, kemarahan atau tidak mau berdamai. Yang kelima, tidak hidup bijaksana dan tidak menghormati pasangan. Keenam, kebimbangan. Yang ketujuh, tidak sabar menanti atau menunggu waktu Tuhan. Yang kedelapan, tidak punya waktu duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam penghalang doa yang ke-9. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada kita dari Mazmur 66 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saya ulangi sekali lagi. Mari kita dengar, simak, perhatikan bersama Bapak Ibu Saudara. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, di dalam ayat ini bagian terakhir dikatakan, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Berarti ayat ini tidak bisa dipisahkan salah satu di antaranya dari doa. Tuhan tidak mau mendengar. Padahal kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mendengar. Tapi kenapa ayat ini menegaskan Tuhan tidak mau mendengar? Tentu tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Di dalam bagian awal ayat ini dikatakan dengan sangat tegas, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Jadi terbongkar sudah, terbuka sudah, transparan dan terang-terangan, firman Tuhan ini secara eksplisit memberitahukan kenapa Tuhan tidak mau mendengar. Karena adanya niat jahat di dalam hati. Saudara, yang namanya niat itu berarti berupa rencana. Belum terrealisasi, belum terlaksana, atau belum dilakukan. Masih ada niat jahat. Niat yang tidak baik di dalam hati seseorang. Hal itu ternyata sudah turut mengganggu, bahkan merintangi dan menghalangi doa-doanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, pada kesempatan ini, mari kita betul-betul sadar dan terbuka mata hati, mata rohani kita. Jangan sampai kita
dengan yakin dan percaya diri, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, menaikkan doa kepada Tuhan, bahkan bisa saja mungkin disertai dengan deraian air mata atau tangisan, mengungkapkan segala keluh kesah, menumpahkannya kepada Tuhan. Ternyata Tuhan tidak mau tahu, tidak mau peduli, seolah-olah cuek dengan doa-doa kita. Kenapa? Karena ketika kita di saat yang sama menaikkan doa kita, permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan, di saat yang sama ada niat-niat, ada rencana-rencana jahat yang sedang kita simpan di dalam hati kita. Saudara, barangkali hal ini jarang atau belum pernah kita dengar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi betul-betul dan sungguh-sungguh ayat ini membuka mata hati, mata rohani kita. Supaya ketika kita datang menghadap Tuhan, betul-betul kita membenahi diri. Kita membuat satu evaluasi yang serius. Introspeksi diri yang mendalam dari diri kita masing-masing. Kita tidak mungkin dan tidak perlu seolah-olah berlaku munafik, memakai topeng di mata Tuhan, memakai kepalsuan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kitab Pemazmur, khususnya Mazmur 139 berkata, sebelum kita bertutur kata, sebelum kita berucap, Tuhan sudah tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang terkandung di hati kita yang paling dalam, saudara. Ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti segala tarikan nafas kita, segala gerak-gerik kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan kita mengidentikan, menyamakan Tuhan itu seperti manusia. Apa maksud saya berkata demikian? Seringkali kalau orang-orang di sekitar kita, kita bisa bohongi. Kita bisa bersandiwara, saudara. Suami bisa dibohongi. Istri bisa dibohongi. Anak-anak bisa dibohongi. Orang tua bisa dibohongi. Pendeta bisa dibohongi. Gereja bisa dibohongi. Orang-orang lain, orang tua kita bisa kita bohongi. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mengetahui, sampai kepada maksud-maksud, rencana-rencana, niat-niat yang terselubung, tersembunyi di hati kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari saya mau mengatakan kepada kita saat ini, jangan kita berani melanjutkan permohonan kita, doa-doa kita kepada Tuhan, kalau kita sedang merancangkan sebuah kejahatan kepada seseorang, atau kepada gereja, atau kepada orang lain, atau kepada keluarga kita yang lain. Mari kita introspeksi diri. Lebih baik kita terbuka dan transparan di mata Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ampuni kami, karena ada rancangan-rancangan, niat-niat, rencana-rencana jahat dalam diri kami. Kami mau bertobat, kami mau menghentikan niat-niat jahat itu, sehingga hal itu betul-betul tidak menjadi penghalang dari doa-doa kami naik ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Lebih bagus, lebih indah kita berkata begitu, saudara-saudara, daripada kita memaksakan diri seolah-olah percaya diri dengan yakin, dengan mantap, dengan betul-betul memiliki sebuah sikap seolah-olah tidak mau tahu dengan apa yang dalam hati kita. Saya kasih tahu, Bapak, Ibu, Saudara, segalanya telanjang dan terbuka di mata Tuhan. Sampai kepada perkara-perkara yang kecil sekalipun, jangan Bapak, Ibu, Saudara berkata, ini kan niat jahat yang kecil, tidak apa-apa. Saudara, apapun yang ada di dalam hati kita, sekecil apapun itu, mari kita datang bertobat kepada Tuhan. Mari kita meninggalkan niat-niat rancangan jahat itu. Jangan-jangan selama ini, Bapak, Ibu, Saudara, punya rencana, niat jahat. Nanti kalau saya sudah dijawab Tuhan doa-doanya, saya akan begini dan begitu. Dia kemarin menghina merendahkan saya. Kalau saya sudah dapat nanti sesuatu yang besar,
maka saya akan membalaskan dendam saya kepada dia. Saya kasih tahu, itu doa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Mari kita luruskan motivasi kita. Luruskan niat hati kita. Luruskan kehidupan kita. Luruskan hati kita ketika datang menghadap Tuhan. Dan percayalah, perkenanan Tuhan akan turun atas kita. Tuhan akan menyendengkan telinganya. Tuhan akan mengulurkan tangannya. Tuhan akan menyatakan kuasa. Bahkan akan menunjukkan pertolongannya kepada masing-masing kita. Yang penting, hancurkan dan enyahkan segala niat-niat jahat dalam diri kita. Bangunlah hati kita yang kudus, hati yang murni, hati yang benar, hati yang lurus di mata Tuhan. Saudara-saudara, satu ketika Samuel ingin mengurapi anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan oleh karena pemberontakan dan kejahatan yang dilakukan oleh Saul kepada Tuhan. Samuel ini mau mengurapi salah seorang dari antara anak Isai. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Sangat menarik. 1 Samuel 16 ayat 1-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Perhatikan ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, di dalam bagian akhir, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, manusia bisa melihat secara fisik dari luar. Dan orang seringkali bisa berlaku munafik dan bersandiwara. Tetapi Tuhan tidak sebatas melihat fisik, melihat luar. Tuhan lebih dalam, lebih mengerti, melihat hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, apapun yang terkandung di hati kita yang terdalam, bahkan menurut kita tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi saya mau katakan, Allah Maha tahu apa yang terkandung di dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau ada niat-niat jahat, rancangan-rancangan atau rencana-rencana jahat yang mungkin akan kita lakukan kepada seseorang, atau mungkin rancangan itu yang mau kita lakukan sendiri di dalam diri kita, tapi itu hal yang jahat di mata Tuhan, tinggalkan dan tanggalkanlah niat jahat itu. Mari kita datang merendahkan hati, memohon pengampunan Tuhan, dan percayalah, kalau niat jahat itu sudah dibereskan, maka Tuhan tentu akan mendengarkan
doa-doa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pembahasan saya ini dapat mencerahkan dan mengingatkan serta mengevaluasi diri kita masing-masing. Nantikan pembahasan yang terakhir dari 10 penghalang doa, yaitu bagian yang ke-10 di dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.